Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan sahabat Hijover dimanapun kalian berada. Bagaimana di kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi nih bersama Mimin di channel kesayangan kita semuanya. Channel yang akan terus menemani kalian untuk mengupdate berita terbaru dan menarik seputar pasangan si cantik Haiko dan Rangga Azov. Nah, kali ini Mimin mau membahas soal kontroversi yang kemarin, yaitu berita-berita buruk terkait yang diisukan oleh si cantik Haiko Very Second. Nah, sebelum kita lanjut ke lebih dalam, Mimin cuma mau mengingatkan bahwasannya untuk kalian yang baru menemukan channel Mimin, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info yang akan Mimin update setiap harinya. Nah, kali ini Mimin mau ngebahas soal yang kemarin tuh kontroversi si cantik Haiko Very Second. Asumsi-asumsi netizen yang buruk terhadap Haiko yang katanya lagi selingkuh atau yang lain dengan Pangeran Lantang. Nah, untuk itu ini dari sahabat Haiko sendiri yang klarifikasi, Asya, yang ngomong gini, "Ini cowok gue, please jangan jelek-jelekin cowok gue, apalagi jodoh-jodohin sama teman gue," sambil up foto ini. Nah, di situ jelas banget bahwasannya Pangeran Lantang adalah cowok dari si Asya. Jadi asumsi-asumsi netizen yang buruk-buruk itu nggak benar ya guys. Kemarin hanya murni reuni kecil-kecilan untuk kru-kru menemani sayangnya. Jadi buat kalian yang gak suka dan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, stop deh ngomong-ngomongin Haiko yang buruk-buruk. Karena si cantik Haiko Very Second walaupun gak posting ataupun gak mengepublish hubungannya dengan Rangga Azov, so pasti ia memang sangat romantis dan baik-baik saja hubungannya tentunya, dan makin lengket. Untuk itu, daripada kita pusing mikirin omongan atau asumsi-asumsi buruk mengenai si cantik Haiko Very Second, yuk kita langsung lihat saja videonya Haiko Very Second bersama sahabatnya Asya berikut ini. Cekidot.